welcome back to Marshmallow. Balik lagi sama gue, Hello. Nah, kita kali ini akan menjelaskan quest yang lagi viral, yaitu peti di dalam laut, cuy. Gimana letaknya dan gimana sih cara buat munculin petinya, cuy. Tapi sebelum itu, mohon bantuannya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe, karena dengan begitu, kalian akan mendapatkan informasi terupdate dari channel ini, cuy. Dan let's go. Pertama, kalian perlu ke Yaoguangshou, ya. Dan kalian teleport aja langsung ke sini, ke teleport waypoint. Dan lokasi pertama itu kalau nggak salah dia sekitaran sini ya, coy. Jadi kita tandain dulu. Nah, setelah kita tandain, kita pergi ke sana. Kita pergi ke sana dan kita lihat dulu apakah beneran ada peti di dalam sini. Dan kita lihat. Ah, itu dia. Kalian lihat di sana petinya. Di sini tugasnya kita harus ganti dulu ya, ganti karakternya. Harus ada karakter Hydro dan karakter Pyro. Di sini kita gunakan. Oke. Ini kita buat. Lalu keluarin Xiang Wing-nya. Nah, seperti itu, coy. Jadi di sini kita membutuhkan elemen Pyro ya di map ini. Di sekitaran sini kita bikin elemen Pyro dan juga elemen Cryo. Oke, kita akan langsung coba aja. Oke, kita akan langsung ambil petinya ya, coy. Lumayan ini peti-peti gratis ya. Exclusive chest. Dan kita akan langsung aja pergi ke lokasi yang kedua ya. Lokasi kedua. Oke. Sekitaran sini kalau nggak salah ya, kita tandain dulu. Oke, kita sudah ada di lokasi kedua ya. Jadi lokasi kedua itu tidak jauh-jauh dari lokasi pertama. Pertama kan di sini. Lalu lokasi kedua itu kita ada di sini, coy. Sini, dan kita akan langsung mencari aja. Kalau kalian pertama kali nyampe di sini, kalian akan melawan monster ya, dan akan dapetin box precious chest ya. Lalu kita akan langsung mencari aja gimana lokasi dia ya. Nah, ini dia. Oke, caranya sama, kita pakai Sika ya. Lalu pakai ganti dengan Barbara ya. Nah, itu dia. Chestnya udah muncul. Jadi caranya itu jangan diskillkan sama Barbaranya, jangan seperti skill gini. Tapi kalian tahan attack-nya, tahan attack lalu nah, seperti itu. Sehingga dia bisa langsung muncul chestnya. Oke. Ini dia chestnya. Dan dapat berserker lagi ya. Lumayan ini. Nah, kurang lebih itu, cuy. Untuk chest yang tersembunyi di dalam game ini, di game Genshin Impact ya. Jadi di sini gunakan elemen Cryo dan Pyro, di sini gunakan elemen Cryo dan juga Hydro. Oke. Kalau itu aja yang ingin lu bagiin pada kalian, jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Ciao.